Halo Cat Lovers. Bagaimana nih kondisi Nabul kalian? Saya harap sih dalam keadaan sehat ya. Amin. Kembali lagi nih bersama saya Tondi dan saya Boy. Kami dari Dewa Rangga Catri. Jadi gimana nih Bapak Tondi? Kita enaknya bahas apa nih? Jadi sekarang nih ya, kita akan membahas membersihkan atau mandiin kucing part 1 ya. Jadi di video ini akan ada dua part, memandikan dan mengeringkan. Nah, kok jadi Bapak yang nanya ya? Harusnya saya yang nanya. Kenapa tuh? Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, jadi kamu yang nanya saya berarti. Iya, gantian ya sekarang, Pak ya. Oke. Okay. Membandingkan kucing, Pak. Membandingkan kucing. Untuk membandingkan kucing ini, kenapa sih harus dimandiin? Bukannya kucing itu mandi sendiri yang ngejilat-jilat sendiri gitu? Oke, jadi itu benar. Tapi untuk kasus tertentu seperti ini contohnya kucingnya sepada, ini kan kucingnya long hair ya, banyak bulunya panjang. Nah itu perlu dibantu dengan mandi. Kenapa? Supaya kulit dan bulunya itu terhindar dari penyakit. Makanya pentingnya mandi seperti itu. Nah, saya sarankan untuk kucing seperti ini mandinya seminggu dua kali. Betul. Oke, tidak perlu berlama lagi, kita akan memandikan kucing. Wah, ini nih espada nih. Lihat kan, gemuk banget kan, dan bulunya gondrong. Nah, bakal dimandiin nih ya. Bakal dimandiin. Nah, tenang espada. Tenang. Emang suka begitu espada ya? Galak ya. Bukan galak, tapi artinya dia itu butuh dibelai dulu. Butuh dibelai. Butuh ya? Di-treatment supaya supaya dia itu lebih nyaman dan rileks. Ya, betul. Manja. Karena sudah terbiasa dari kecil dimandikan seminggu dua kali. Dengan air hangat tentunya. Nah, sekarang kita buka kerannya ya. Kita isi air hangat nih. Airnya nggak usah terlalu panas, tapi hangat saja, hangat-hangat kuku. Oh, hangat-hangat gitu ya? Iya, betul. Jangan, pokoknya nggak mendidih gitu. Nggak panas, tidak, hangat-hangat kuku. Dicek dulu. Jadi sebelum memasukkan kucing ke dalam bak ini, cat lovers harus tes dulu airnya panas atau hangat. Pokoknya nggak sampai panasan. Kasihan, hangat-hangat kuku saja. Nah, setelah itu masukkan 11 pump shampoo Ana HCS nih ya. 1, 2, 3, 4, 11 ya. Terus itu didilut. Dilut tuh gimana? Kita kocok-kocokkan seperti ini nih ke dalam airnya nih. Oh, jadi dikocok gitu ya, Pak? Iya, itu namanya dilut. Oh, dilut. Nah, setelah itu baru kita siram-siramkan. Oh, disiram. Siram. Itu nggak digosok, Pak? Oh, tidak. Nanti justru akan merusak kalau digosok. Jadi kita hanya siram-siram saja, ambil dilus pelan. Berapa menit tuh, Pak, kira-kira kalau disiramnya? Kan nggak digosok. Disiram-siram aja di basuh-basuh ini, estimasi 5-10 menit. Sampai bulunya itu berkilau dan merata gitu. Oh, berkilau? Berkilau. Bisa berkilau gitu ya? Betul. Setelah ini, baru kita berikan anacin akne. Anacin akne ini diberikan pada bagian tertentu, misalnya, oh, ekornya sedang berminyak. Ya, kita atau stutel kalau di istilah Persia bilang, stutel, makanya ekornya diberikan atau dikasih anacin akne seperti ini. Gosok pelan saja, jangan digosok, tapi diusap saja pelan. Oh, jadi diusap ya? Iya. Di sini benar-benar nggak ada sama gosok. Sekali digosok. Tidak, diusap pelan saja. Setelah dibilas, nih ingat ya, setiap bilas step by step mandi kucing itu harus bilas sampai dibilas, ya? Bersih, ya betul. Udah pakai ini bilas, terus sinakna bilas. Iya betul. Setelah itu, sekarang kita menggunakan Ana and Face and Body Shampoo seperti ini ya. Oh, okay. Ini ya? Iya betul. Nah, sama seperti tadi, kita pump 11 juga, Pak. 5 sampai 11. 11, estimasi 11. Setelah itu kita dilut. Dikocok-kocok nih. Kita sampai busanya banyak. Busa bebuih ya, heeh. Oh, bebuih. Tapi ingat ya, sebelum itu pastikan airnya hangat, tidak panas. Betul. Disiram lagi. Siram-siram. 5 sampai 10 menit. Basuh-basuh ya, disiram nih. Begini basuhnya gini. Pastinya semua rata ya sampai ke bagian pangkal pahanya. Kamu gini ya caranya. Mukanya juga kenapa? Mukanya di pelan-pelan dibasuh saja. Oh, dibasuh aja. Dibasuh saja. Basuh saja pelan-pelan. Setelah sudah, kita bilas lagi. Oh, dibilas lagi. Betul. Setelah udah bersih semua, baru ada tambahan lain. Ada step ketiga untuk volume.
volume. Gunakan anak almond. Ini saya jelaskan sedikit apa namanya shampo anak almond ini. Selain untuk shampo juga untuk volume, menambah volume si bulunya agar kelihatan ngembang gitu kan. Selain itu juga baunya enak banget. Oh, wangi. Wangi. Saya juga pas awal-awal mandiin kucing ini, rasanya pengen shampoan pakai ini almond loh. Jadi pengen taruh di kepala. Betul ya, bukan sekali. Iya. Tapi nggak boleh ya. Tidak. Beda. Karena apa? Wangi sekali. Jadi ketika kita sudah mandiin pakai almond, selesai step ini, kita ciumin kucing juga enak karena baunya wangi sekali. Nah, sekarang pakai almond. Setelah itu bilas ya. Setelah terakhir, baru ada namanya final rinse. Final rinse. Final rinse itu adalah pembilasan terakhir di mana kita pastikan tidak ada residu sampo yang tertinggal, tidak ada buih sama sekali di airnya. Nah, untuk ringinnya tuh? Wah, nanti di episode kedua tentunya. Oh, di episode kedua ya? Iya. Ini cara dapetin samponya bagaimana ini, Pak? Waduh, sangat mudah sekali dan sangat simpel. Kunjungi www.shopee/meilindaindri atau bisa juga konsultasi di deskripsi ya, tentunya ada pastinya. Pokoknya linknya di deskripsi ya. Ada. Untuk samponya yang biru-biru ini nih ya. Ada. Dan juga vitaminnya supaya apa? Jadi supaya kucingnya gemuk, pakai paket gemuk ya. Seperti ini vitaminnya. Oh, ini yang di paket ini ya. Iya, ini nanti cara pemberian vitaminnya ada di deskripsi. Atau di video sebelumnya ada kok sudah membahas tentang vitamin dan pemakaiannya ya. Juga ya. Sudah ya. Makanya subscribe. Subscribe. Nah, setelah berat badannya ideal, kita menjaga gimana supaya bulunya makin cantik dan berkilau kan. Dengan vitamin tadi ya. Vitaminnya beda lagi ini. Hanya vitamin Ultima. Ultima Balance ya. Seperti itu. Wah, terima kasih nih Pak. Makin banyak lagi ilmu saya yang saya dapat nih dari video-video sebelumnya juga. Tapi saya penasaran nih ya tentang mengeringkannya ya. Mungkin kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Dan jangan lupa share agar makin banyak cat lovers yang tahu ilmunya. Iya, makin bermanfaat juga. Makin bermanfaat untuk cat lovers. Jadi kucingnya makin cantik. Dan sehat tentunya ya. Saya Tony dan saya Boy. Akhir kata, at last but not least, salam cat lover.